Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini saya akan merilis atau melepaskan burung puyuh yang saya pelihara dari kecil ya teman-teman. Dikarenakan burung puyuh ini tak kunjung jinak ya teman-teman, meski dipelihara dari kecil. Sampai-sampai kondisi kepalanya menjadi seperti ini ya teman-teman, diakibatkan karena menabrak-nabrak kandang ya teman-teman. Dan burung ini sudah saya pelihara sekitar 2 bulan. Waktu itu saya dapatnya pas lagi jalan-jalan ngebolang ke hutan ya teman-teman. Dan waktu saya dapatkan itu masih kecil banget, kemungkinan baru menetas. Dan saya dapat waktu itu 3 ekor. Dan setelah saya pelihara yang bertahan hidup cuma 2 ekor ya teman-teman. Untuk pakannya waktu itu saya berikan pur kering dan sesekali saya kasih ular Hongkong dan jangkrik ya teman-teman. Untuk video proses penangkapannya teman-teman bisa melihatnya di video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Karena melihat kondisinya yang seperti itu dan semakin parah tiap harinya ya teman-teman, jadi saya putuskan untuk merilisnya ke alam lagi, atau saya akan melepasnya ya teman-teman. Dan untuk burungnya sendiri kayaknya ini sih sepasang ya teman-teman, karena dari bentuk fisik dan paruhnya itu berbeda ya teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman, karena pas pengisian suara video ini kondisinya saya lagi pilek ya teman-teman, jadi ada suara-suara pileknya itu ya teman-teman. Dan sekarang saya sudah sampai di kebun ya teman-teman, dan saatnya merilis teman-teman. Nah sekarang mereka sudah terbang. Ya mereka terbang terpisah teman-teman, tapi kemungkinan nanti mereka akan bertemu kembali ya teman-teman, karena mereka juga punya suara untuk memanggil satu sama lain ya teman-teman. Dan semoga mereka bisa survive dan bertahan hidup lalu berkembang biak di alam liar mereka, jadi jumlahnya itu semakin banyak dan tidak punah ya teman-teman. Mungkin itu saja video yang bisa saya share ke teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, agar kita bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten ya teman-teman, dan membuat kontennya lebih menarik lagi tentunya. Mungkin sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.